Okay, guys, kembali lagi bersama saya MP Bati di sini, dan kali ini saya bakal melanjutkan tiga project yang telah saya pilih kemarin ya teman-teman. Yaitu project yang pertama adalah project coffee maker ya teman-teman. Yang kedua adalah project yang pertama coffee maker, yang kedua apa ya, lupa saya cari dulu ya. Karena nggak ada di mesh, jadi saya carinya di grotoviafindom.com. Nah ini. Nah, saya melakukan project adventure item crystal goblet. Ya, saya nggak tahu ini item apa. Saya pengen coba doang ya. Saya nggak tahu ini item apa. Langsung aja dicoba, bos. Kalau nggak tahu, ya dicoba ya, teman-teman. Oke, yang ketiga tentunya coach ya. Kursi ya, kursi biru ini, mong. Project coach ya, kursi biru memang. Coach itu pelatih ya, bukan kursi biru. Kenapa tiba-tiba bisa jadi kursi biru, bayangkan coy ya. Aduh, mantap bos. Oke ya coy ya, tentu saja saya udah menyiapkan bahan-bahannya di Yukasa ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita scan ya, biar beautiful nih, biar lebih mantap gitu ya coy ya. Mana nih scanner saya bos, scanner. Oke ya, kita lihat di sini, kita scan dulu printing item. Oke, back printing item. Oke, search sheet ya. Nah, untuk pembuatan coffee maker saya langsung ke tahap akhir ya teman-teman, dimana saya langsung membeli sheet citation dan saya tambahkan dengan exclamation sing ya, langsung ke tahap akhir ya bos ya. Kenapa saya langsung ke tahap akhir? Karena harga seed citation itu nggak jauh beda dengan harga toxic barrel teman-teman. Harga toxic barrel itu 3 per 1, sedangkan harga citation seed itu 5 per 2 ya. Itu selisihnya cuma 1 seed doang men. Jadi lebih baik kita langsung buat ke tahap akhir ya. Itu yang saya percayai ini. Untuk yang kristal, adventure item crystal goblet ya, saya beli block fish blow nya ya. Nah, saya udah beli block fish blow ya teman-teman. Nah, kalian lihat di sini bos, fish blow. Mana ini FFFF? Aduh, nggak ada F loh. Saya udah punya fish bowl 1K ya, 1000 fish bowl ya. Kenapa saya beli bloknya? Kenapa saya nggak beli seednya? Karena harga seednya itu lebih mahal dibandingkan harga bloknya bos. Harga seednya itu bisa 10 per 1 ya, tapi kalau harga fish bowl bloknya itu 100 per 1. Memang murah sekali ya bos ya, 100 per 1 ya teman-teman. Oke, mantap bos. Oke, untuk yang ketiga yaitu profit codes. Untuk profit codes saya buat hospital bed dulu ya teman-teman. Nah, hospital bed dulu ya. Kalau saya beli langsung hospital bed itu mahal banget ya teman-teman. Jadi saya buat dulu hospital bednya ya teman-teman. Jadi saya udah membeli, oke ya, saya udah membeli 400 seat screen door dan 400 seat bed ya. Nah, ini bed seat 400 dan screen door 400 ya teman-teman. Kenapa saya mencarinya hanya 400? Karena mencari seat screen door itu sulit banget men. Di semua SSP hampir habis ya. Jadi saya belinya 400 doang ya. Tapi untuk sense station saya belinya 500 ya teman-teman. Langsung aja saya bakal tanam dulu ya. Itu yang paling penting, saya bakal tanam. Terus saya bakal buat notepad ya, biar nggak lupa ya teman-teman. Oke, langsung aja saya bakal taruh dulu. Mana nih McPlan? Hey McPlan, where are you? Oke, saya bakal tanam dulu ya. Kemungkinan ini bakal lama banget, jadi saya bakal cepatkan saja. Anjay kurinjay mama. Para mi gente con una pasión tan
Okay, ya, udah selesai saya tanam semuanya. Semuanya udah saya tanam dan fishbowl-nya udah saya pindahkan juga ya. Jadi kita bakal hitung berapakah modal saya dulu ya bos ya. Kita bakal buka notepad saja. Notepad. Kita bakal tulis di sini project coffee maker. Ya gitulah. 500 seed sand station sama dengan 500 seed ya. Kita belinya 5/2. 50/20, 500/200 WLS. Mantap. 500 seed expansion 200/1 ya, jadi murah banget bos ya. Jadi 3 WLS modal kita ya, 3 WLS. Nah oke, kita gabungkan saja 200 plus 3 sama dengan 203 WLS modal awal ya. Terus project coach 400 seat screen door dan 400 seat bed. Oke, kita tulis dulu di sini ya. 5/2 bos. 2 sama dengan 200 PS. Ini 200/1 sama dengan 3 WLS. Oke, untuk yang screen door saya belinya itu 25/1 ya teman-teman. Jadi 200/8. 8 × 2 = 16. 16 WLS. Untuk bed saya belinya 20/1 ya. 20/1. Jadi 200/10. 10 × 2 = 20 WLS, teman-teman. Oke, untuk project apa tadi ya? Adventure Crystal Goblet. Nah, ini saya belinya 1K fish bowl dengan harga 100/1 ya teman-teman. 100/1. Jadi modal saya 10 WLS untuk sekarang ya teman-teman. Jadi modal saya 10 WLS ya. Oke, udah selesai ini. Kita tinggal tunggu saja kapan tanggal mainnya bos ya. Mantap nggak tuh? Oh iya, belum saya tambahkan ya. 16 plus 20 sama dengan 36. Mantap WLS modal saya ya. Yang ini 10 WLS. Oke, kita save dulu. Kita kasih nama project kedua. Oke, project kedua ya teman-teman. Karena yang pertama udah selesai ya. Oke, mungkin video sampai sini saja dulu. Tadi ada yang minta sing. Nah, Kapten Axolot. Oh, oke, kita udah masuk di sini dan tentunya orangnya udah menghilang ya. Karena udah lama banget saya tinggal dia ya. Oke, mana orangnya? Biji kon bapak kau 1DL. Oke, kita bakal tulis aja lah ya. Amazing. Oke, selesai Ben. Gila. Saya nggak menyangka bisa sebaik ini ya. Dia lagi nge-surgery ya. Sepertinya orang ini mau mencapai gelar dokter juga ya. Sama seperti saya. Jadi kita satu angkatan teman-teman. Oke, mungkin video sampai sini saja dulu. Jangan lupa untuk... Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-temanku semuanya. Good best, see you next time. I still need your love.